lagi ini. Iya. Masih latihan begini nih. Sampai jam berapa nanti? Jam 11 ya, Mas. Jam 11. Nah, Hasan, Hasan izin ini Pak, lagi Ustaz. Pak Rizal, Pak Rizal. Ya, Pak, ini berarti. Inggris, India, habis dari Australia. Hasan, baru paspor. Owi. Ini Pak Rizal, Pak Rizal. Pak. Alhamdulillah. Terus paspor, Bu. Apa kira-kira yang perlu kami dengar menjelang Olimpiade ini? Karena nanti berangkatnya harus pakai ini, pakai simpan. Kalau ke Kudus kan cukup kalau. Karena perjalanan jauh gitu ya. Satu jam. Jam. Apa Lin? Apa yang perlu saya dengar untuk perjalanan ke Indonesia? Terima kasih Pak, sudah disana sini. Sebenarnya bisa panjang juga, bisa lebih relax. Kalau tempat di sana, kira-kira apa hotel ya? Rumah? 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 Sebelumnya aja Pak, nanti ke Aziz Tulis ya. Karena kan masuk Aziz 27 itu karena kan masih belum menutup Aziz Tulis. Sekarang ke Sao Paulo dulu. Iya, memang belum waktunya masuk ke Aziz Tulis. Nantinya ke Telenan kan? Kalau Mbak Zika nggak ada pengaruh? Iya. Tolong dong. Jadi ini Pak, Zika itu memang tantangannya besar untuk daerah-daerah yang di luar Aziz Tulis. Kalau di atas village-nya sendiri, hampir tiap hari mereka semprot. Cuman kalau di luar atas village, memang Zika itu lebih rentan. Apalagi ke daerah-daerah yang kumuh-kumuh gitu. Ya kita harus banyak pakai obat-obatan. Nama nyamuknya itu Aedes aegypti. Kan kita cukup familiar sama nyamuknya. Nama demam berdarah kita? Iya, nama demam berdarah. Cari sih kita mohon betul nih, pemerintah. Beri harapan yang lebih besar. Ya, sekarang sudah, apa namanya, mungkin cukup tinggi lah ya, dan kemarin baru bisa sampaikan, ya, kayak yang terima kasih, Pak. Masih ditunggu. Terima kasih, Pak. Jadi untuk pastikan bahwa Pak Enda dan prosesnya. Dan prosesnya, karena Capeknya sama itu, capeknya sama. Ya Pak ya, lebih stres Pak. Kalau kalah kan rekan-rekan nyarinya pelatih. Nah gitu. Rekan-rekan yang di sini nyarinya pelatih dulu. Pasti nanti semuanya di terima kasih saya ingatin tadi itu. Belum terpikir, baru terpikir yang ini ya. Yang meraih. Yang belum meraih belum. Karena kekuatan dana kita masih terbatas. Kalau mau menjaga, harus dari yang lain. Terbaik, selama usia mungkin. Saat ini kita juga dari Prima Pak, Armand, Pak Armand saya. Rekan, ada dua, Dr. Bert sama Pak Gono menjalankan di Bukit. Sejak dari Kudus ke Sao Paulo ya. Minggu depan juga ada di sini. Lagi di Arman, Pak Rahman, Pak yang kita perjuangkan mereka itu mungkin satu di village untuk Dr. Bert saya usahakan betul di dalam ini. Yang satunya lagi mungkin di Arman. Tapi
jaraknya hanya 15 menit. Legasi terbesar bulu tangkis kita perlu jadi. Saya sudah sampaikan juga Pak, nah, sebenarnya nggak jadi satu beban tanpa itu memang dari atlet masing-masing juga dari itu sudah beban harus juara harus menang. Tapi memang sebagai atlet pastinya juga memang saya mau. Ya, terima kasih.